pertanyaan seluruh anggota PK. Hasilnya kayak apa, nanti yang menentukan semua kesimpulannya dari 9 anggota. Kami belum baca banyak, baru dari depan aja. Nanti kita baca. Kami menduga ada pelanggaran administrasi terhadap surat-menyurat terkait undangan BAMUS dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar. Sehingga secara ketentuan, maka badan kehormatan atau BK lah tempat kita untuk menyampaikan. Alhamdulillah sudah diterima, dan sesuai ketentuan juga tadi Pak Ketua BK sudah menyampaikan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan segera diproses. Seperti itu. Terima kasih. Saja kami dari Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menerima laporan dari kawan-kawan kita, 4 orang wakil ketua dewan, seluruh ketua fraksi yang 7 hadir, menyampaikan laporan tertulis dan ditandatangani oleh seluruhnya, termasuk juga menyampaikan yang apa, penambahan informasi secara lisan. Sebagai badan kehormatan dan lembaga yang dipercayakan untuk menjaga marwah citra anggota dewan, ya, kami insya Allah akan melakukan laporan dari kawan-kawan itu. Hasilnya kayak apa ya kita tunggu saja. Kami dan semua itu anggotanya, seluruh anggota fraksi, putusan fraksi itu ada semua. Kami pasti akan menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh teman-teman yang laporan itu, kita buka di hadapan 9 anggota badan kehormatan, pimpinan dan anggota. Berdoa bersama aja, kita jalan bersama. Mudah-mudahan hasilnya baik untuk kita semua. Terima kasih.